Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 41 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Doa minta penyembuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang perhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya, kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap engkau lah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku, bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Orang yang datang menjenguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan, lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Tetapi jahanam telah menimpa aku, sekali ia berbaring takkan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku, maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa engkau berkenan kepadaku apabila musuhku tidak bersorak-sorak karena aku. Tetapi aku, engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan bersama. Dan biarlah firman-Mu menjadi pedoman bagi kami sehingga ketika kami mengalami pergumulan-pergumulan hidup, mengalami orang-orang yang mengkhianati kami, mengalami penderitaan karena sakit penyakit, kami tidak pernah takut, tapi kami berserah kepada-Mu Tuhan karena Engkaulah penolong yang sesungguhnya. Kami perlu belajar dari Daud. Ketika berada dalam pergumulan dan merasa tak seorang pun dapat menolong, bahkan orang-orang di sekitarnya justru memusuhinya atau mengharapkan kematian. Seberapa besar kejahatan yang dirancangkan oleh musuh-musuhnya dan seberapa menusuk pengkhianatan yang dilakukan oleh sahabat karib. Daud tahu bahwa ia masih punya penolong yang setia, sehingga ia dengan iman dapat berkata, tetapi aku, engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Kami berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bersandar dan berserah kepada Tuhan. Dalam setiap persoalan, engkau mampu berkarya dan berkuasa atas kehidupan kami dikala kami tidak berdaya. Karena itu biarlah kami memiliki hati yang melekat kepada-Mu. Kami dapat tetap tegak berdiri sebagai pemenang dalam menjalani kehidupan ini. Hanya kepada-Mu Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin.